membuat biopori yang singkat namun jelas ini sangat bermanfaat bagi kami para orang tua, terutama para orang tua pangkut yang sudah mengikuti workshop ini. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Tunas Hijau dan kepada Bank Mandiri yang sudah memfasilitasi adanya workshop singkat ini. Kami hari ini mendapatkan satu bor untuk membuat biopori. Terima kasih Tunas Hijau dan terima kasih Bank Mandiri. I can't see the end, but we'll see it through. Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan pembuatan biopori mulai dari pengenalan, kemudian kita juga langsung praktik yang dilaksanakan oleh Tunas Hijau Indonesia bekerja sama dengan SDN Krukut Menanggal 1, juga bertempat di SDN Krukut Menanggal 1 berjalan dengan lancar, diikuti oleh beberapa wali murid, orang tua siswa yang tentu saja bekerja sama dengan Mandiri, ya Mandiri. Kemudian kami akan lebih tahu banyak tentang manfaat biopori itu bagaimana, kemudian juga cara membuat biopori juga bagaimana, itu kita laksanakan hari ini dengan narasumber Kak Bram. Seperti itu, semoga bermanfaat kedepannya agar lingkungan kita tidak banjir tentu saja dan bisa mengolah sampah organik. Alhamdulillah pelatihan biopori hari ini berjalan dengan baik. Jadi seluruh peserta sangat antusias, gembira dengan perasaan penasaran, gembira dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga berjalan dengan baik pelaksanaan pelatihan hari ini, mulai dari beberapa lokasi yang sudah dicobakan, di mana lokasi pertama di dataran yang biasa akan tapi genangan airnya cukup tinggi, kemudian di saluran air dan kemudian di lokasi sekitar taman. Semua peserta antusias dan melakukan simulasi pelaksanaan pelatihan biopori dengan baik dan semuanya dapat memperoleh hasil maksimal sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, pada keluarga ataupun masyarakat bersama masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Bank Mandiri yang sudah mensupport kegiatan pelatihan pembuatan biopori ini, karena semuanya senang mendapatkan alat biopori atau bor biopori.